Momot adalah peliharaan Rina Triwijayanti, warga Padukuhan Gelagah, Kelurahan Gelagah, Kapenawon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Anak domba jantan ini kerap diajak berkeliling di pusat keramaian pasar hingga pantai. Ia pun sering diajak berkendara sepeda motor. Saking sayangnya, Momot juga dipakaikan baju, pampers, dan celana. Ia juga digendong layaknya seorang bayi oleh pemiliknya. Sejak lahir, induknya tak mengeluarkan air susu. Kini Momot telah berumur sekitar 2 bulan dan terus mendapatkan perhatian khusus layaknya binatang kesayangan lainnya. Mau jalan-jalan, nanti kita pakaiin pampers. Soalnya takut nanti keluar kotorannya ya. Nanti jadi nggak enak sama yang lihat ya. Kita kasih pampers, kasih baju. Tapi ya kita belum berani mandiin karena ini masih kecil. Kalau masih bayi belum berani, jadi paling dilap-lap pakai tisu basah. Rina berniat merawat Momot hingga besar dan tidak menjualnya. Interaksi antara Rina dan Momot ini pun mampu menyedot perhatian warganet di sosial media. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.